السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله: فصل في حكم القراءة القرآن بغير طهارة. ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك الأفضل. فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر، حكمها حكم المحدث. وأما الجنوب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن، سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنوب والحائض. فصل yang kedua dari bab yang keenam dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, menerangkan tentang hukum membaca Al-Quran tanpa memiliki wudhu atau tanpa terangkat hadas besar. Wa yustahabu, dan disunahkan, an yakra'a, hendaknya ia membaca Al-Quran, wa huwa ala taharatin, dalam keadaan memiliki wudhu atau terangkat hadas kecilnya juga hadas besar. Jadi orang yang membaca Al-Quran disunahkan memiliki wudhu sunnah. Ya, sunnah memiliki wudhu bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Fa'in qara'a muhditsan, maka jika ia membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas, jaza, boleh, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan para ulama dalam madhab-madhab apapun, diperbolehkan membaca Al-Quran tanpa memiliki wudhu. Tapi afdalnya, sunnahnya, membaca Al-Quran dengan memiliki wudhu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, kebolehan membaca Al-Quran tanpa memiliki wudhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu thumma yakhruju fayaqra'ul Quran wa ya'kul ma'ana laham wa la yahjuzuhu wa rubbama qala yahjubuhu min al-Quran syai' laisal janabah. Katanya Imam Ali,
Pada suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan hajatnya, buang air kecil atau buang air besar. Kemudian Rasulullah keluar. Setelah keluarnya Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran. Seakan-akan yang disampaikan oleh Imam Ali di sini Rasulullah belum wudu. Kemudian Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran. Bahkan juga makan daging bersama kami. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi pelajaran untuk yang lain. Karena sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu ketika batal wudhunya, wudhu kembali. Bahkan sebelum wudhu beliau tayamum untuk apa, kekhawatiran meninggal dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Jadi tayamum untuk apa, tayamum untuk jalan menuju ke tempat wudhu. Bukan tayamum untuk sholat atau untuk yang lain. Tayamumnya itu agar meninggal dalam keadaan memiliki taharah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian wudhu. Nah, di sini pelajaran. Sesekali Rasulullah melakukan hal itu untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa boleh membaca Al-Quran tanpa wudhu, boleh. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau itu terus menerus jadi hukum. Seperti contoh apa? Tartib dalam mengucapkan takbir Allahu Akbar dalam sholat. Kenapa gak bisa dirubah? Akbar Allah. Kenapa Rasulullah selalu melakukannya tartib? Dalilnya seperti itu. Karena dalilnya seperti itu berarti apa? Perbuatan Rasulullah yang rutin selalu tidak pernah berubah sesekali aja, itu berarti menunjukkan kewajiban yang harus dilakukan. Karena itu kan Rasulullah terkadang meninggalkan sesekali untuk menjelaskan bahwa boleh seperti ini. Minum, berdiri, atau buang air kecil dengan berdiri, sesekali dilakukan oleh Rasulullah untuk menjadi pelajaran bagi yang lain bahwa ini hukum wajib atau hukum boleh. Sama dengan ini, boleh. Sehingga Imam Ali pun mengatakan la yahjuzuhu minal Qur'an syai' laisal janabah. Kata Imam Ali, tidak ada yang menghalangi Rasulullah dari Al-Qur'an selain janabat. Hanya janabat yang menghalangi beliau membaca Al-Quran. Selain janabat, yaitu memiliki hadas kecil, Rasulullah tetap membacanya di waktu-waktu tertentu atau keadaan-keadaan tertentu. Imamul Haramain, beliau berkata, wala yuqal, tidak dikatakan, tidak disebut, irtakaba makruhan, melakukan kemakruhan. Siapa? Orang yang membaca Al-Quran tanpa wudhu. Orang yang membaca Al-Quran tanpa wudhu tidak disebut melakukan kemakruhan. Karena biasanya meninggalkan sunnah itu berarti hukumnya makruh. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan kalau kita meninggalkan kesunahan berarti kita melakukan kemakruhan. Lah di sini Imamul Haramain mengatakan tidak dikatakan melakukan kemakruhan bagi orang yang membaca Al-Qur'an tanpa wudu. Bal huwa tarikun al-afdhal, akan tetapi ia meninggalkan yang afdhal. Jadi cuma khilaful afdal atau khilaful ula.
Akan tetapi, walaupun ketinggalan yang afdal, tapi memiliki kemuliaan, memiliki fadl. Kita masih mendapatkan fadl, kemuliaan, keistimewaan. Al-Quran. Tapi, ketinggalan yang afdal. Ini ada fadlnya, ini afdalnya. Ini kelebihan, ini lebih, ini keutamaan dan ini lebih utama gitu loh. Jadi ketika kita melakukan ini kita mendapatkan keutamaan, tapi ketinggalan yang lebih utama. Fa'ilam ya jidil ma'a tayammama. Maka jika tidak mendapatkan air, tayammam, tayammum. Kita mau membaca Al-Quran untuk mendapatkan yang afdol, gak ada air, tayammum. Sebagaimana sholat, kalau kita mau sholat gak ada air, tayammum. Wal mustahadhatu fi zamanil mahkum bi annahu tuhrun. Perempuan yang istihadhah berarti bukan waktu haid, bukan waktu nifas, akan tetapi keluar darah karena istihadhah ini seperti beser. Kalau beser itu kan air kecil yang selalu ngerembes. Kalau istihadhah darah. Biasanya itu bareng dengan haid atau bareng dengan nifas biasanya. Jadi masa haid itu menjadi tambah, keluarnya darah itu menjadi tambah lama. Haidnya misalnya biasanya 5 hari suci, biasanya seperti itu. Tapi ini terus lanjut keluar, atau 15 hari, tapi terus lanjut keluar darahnya sampai 20 hari. Lah itu lebihnya biasanya istihadhah. Lebihnya biasanya adalah istihadhah. Begitu juga masa nifas. Ketika lebih itu biasanya istihadhah. Lah perempuan yang di masa istihadhah ini, perempuan yang di masa istihadhah itu dihukumi dengan suci. Maka dia wajib sholat, wajib berpuasa seperti orang beser. Seperti orang beser. Lah hukumnya perempuan yang istihadhah ini seperti hukumnya orang yang batal wudhu. Maka kalau dia mau membaca Al-Quran, ya berwudhu untuk mendapatkan afdol. Kalau dia mau membaca Al-Quran, disunahkan untuk wudhu untuk mendapatkan yang afdol. Adapun junub wal haid, wa amal junub wal haid, adapun orang yang janabat ataupun perempuan yang haid atau nifas, fa innahu yahrumu alaihima qira'atul Qur'an, maka haram membaca Al-Qur'an atas keduanya. Orang yang junub, orang yang janabat atau perempuan yang haid atau nifas haram membaca Al-Qur'an. Sawa'un kana ayatan aw aghalla minha. Baik Al-Qur'an yang dibaca itu satu ayat atau kurang dari satu ayat. Satu ayat atau kurang dari satu ayat haram bagi orang yang janabat atau haid nifas membaca Al-Qur'an. Enggak harus satu ayat baru haram, enggak. Setengah ayat haram. Bagi orang yang junub atau perempuan yang haid atau nifas haram. Kecuali satu. Keadaan bagi orang yang junub atau haid itu bagi orang yang junub ya atau juga haid boleh membaca Al-Qur'an dan itu pun dibatasi hanya Fatihah. Dalam sholat ketika tidak mendapatkan air untuk wudu atau mandi besar, tidak mendapatkan debu untuk tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi besar. Yaitu fakidul tohuren. Fagitu tohuren.
dia janabat belum mandi, wajib sholat, kan gitu ya, wajib sholat. Lah kalau dia belum mandi, kan masih dalam keadaan janabat, belum terangkat, mau mandi nggak ada air, ya tayamum, mau tayamum nggak ada debu, ya apa? Ya sudah, sholat. Sholat dalam keadaan apa dia? Masih janabat. Tapi kewajiban sholat tetap harus dijalankan. Terus bagaimana? Kan dalam sholat itu selain Fatihah biasanya ada surat untuk dua rakaat pertama. Di sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kan disunahkan di dua rakaat pertama membaca surat. Ini haram bagi dia. Ya apa? Hanya Fatihah saja. Hanya Fatihah. Surat haram. Jadi takbir Allahu Akbar. Dia mungkin membaca doa al-iftitah, baca Fatihah. Setelah Fatihah, takbir lagi Allahu Akbar ruku. Begitu juga di rakaat kedua. Kalau baca surat haram. Bukan batal salatnya. Salatnya tetap sah, tapi haram membaca Al-Qur'annya. Nah, itu boleh bagi perempuan yang haid ataupun perempuan yang nifas ketika enggak bisa mandi atau enggak bisa tayamum. Hanya dalam keadaan itu. Itu pun hanya diperbolehkan membaca surat Al-Fatihah, tidak yang lain. Tapi kalau enggak membaca, enggak membaca, lewat lisannya, tapi membaca lewat hatinya. Membaca lewat hatinya. Atau lewat lisan tapi tidak keluar suara. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'an 'ala qulubihim min ghairi talaffuzin bihi. Boleh untuk orang yang junub dan istihadhah membaca Al-Qur'an dengan hatinya tanpa melafadzkan. Baca hatinya. Dalam hatinya dia membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, boleh. Atau bukan di dalam hati, di lisan. Tapi cuma seperti orang kecapan tanpa ada keluar suara. Boleh, tanpa keluar suara ya. Kalau ada keluar suaranya nggak boleh, walau air tanpa keluar suara ya, seperti ikan dalam air ya, seperti itu. Orang lihatnya kecapan padahal dia membaca Al-Qur'an, boleh. Dan juga boleh melihat Al-Qur'an. Wa yajuzu lahum an nadhar fil mushaf wa imralu halal galab. Dia melihat Quran gini sambil membacanya, tapi membaca dengan hatinya, boleh. Itu Al-Quran. Tapi selain Al-Quran, sepakat para ulama diperbolehkan mereka wa ajma'ul muslimun ala jawazi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika min al-adhkar lil junubi wal haid. Orang yang junub, orang yang haid atau nifas itu diperbolehkan. Ya, kesepakatan para ulama membaca selain Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an boleh bebas. Nah, membaca tasbih boleh, membaca tahmid boleh, membaca tahlil boleh, membaca takbir boleh, membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh, atau zikir-zikir yang lain boleh. Baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah atau astaghfirullahal azim innahu kana ghafara. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Yang haid ataupun yang janabat. Gal ashabuna, berkata ashabuna, wa kadza idza qala al-insani khudzil kitaba biquwa. Diperbolehkan pula bagi orang yang junub atau haid itu berkata kepada orang lain, berkata kepada orang lain, khudzil kitaba biquwa. Ini potongan ayat, khudzil kitaba biquwa.
Kan ayatnya itu ya Yahya khudil kitab bi gua. Ya Yahya dia hilangkan. Kemudian dia ngomong khudil kitab bi gua. Dia punya anak, dia punya teman, minta tolong ambilkan kitab itu, tapi bahasanya ini pakai bahasa Al-Qur'an, khudil kitab bi gua. Ambilkan kitab dengan semangat misalnya. Pakai bahasa Al-Qur'an. Apakah boleh? Boleh. Kapan? Wa ghazada bihi al-Qur'an. Tapi dia bermaksud selain Al-Qur'an. Kalau bermaksud Qur'an enggak boleh. Tujuannya bukan Al-Qur'an, kalau tujuannya Al-Qur'an enggak boleh. Paham ya? Tujuannya bukan Al-Qur'an boleh. Kalau tujuannya Al-Qur'an enggak boleh. Wa kadza ma asbahahu, seperti itu juga semisalnya. Galu mereka berkata wa yajuzulauma an yaqula indal musibah inna lillah wa inna ilaihi rajiun idza lam yaksida al-qira'a. Boleh juga untuk orang yang janabat atau perempuan yang istihadhah ketika musibah mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kan itu juga dari Al-Qur'an. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Al-Qur'an dikandani tonggone mati. Pak D iku mati misalnya. Pak Lek iku mati. Cak iku mati misalnya. Kaget inna lillahi wa inna rajiun. Mari janabah durung adus. Kita semua tutup kamar. Belum mandi. Apakah haram? Nggak boleh. Begitu juga perempuan yang haid. Yuk. Mbak itu mati. Innalillah. Apa? Misalnya ini. Boleh. Ya, dia membaca innalillah. Boleh. Ya, sama juga kalau tidak bertujuan Al-Quran. Tapi umumnya orang innalillah nggak bertujuan Al-Quran umumnya. Jadi kalau tujuan Al-Quran, haram. Gala sahabun al-Khurasaniyun. Wa yajuzu an yaqula inda rukubid dabba subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inda du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar idza lam yuqsad bil qur'an. Begitu juga pendapat daripada ulama Al-Khurasaniyun. Dibolehkan bagi orang yang janabat atau perempuan yang istihadhah ketika menaiki kendaraan untuk bepergian membaca subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Ini diantara doa dalam bepergian ada ayat tersebut. Nah, ada ayat tersebut. Lah kalau dibaca dalam keadaan janabat atau haid enggak apa-apa. Atau juga ketika doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga ayat Al-Qur'an. Dibaca bagi orang yang haid atau janabat boleh, sama kalau tidak bertujuan Al-Qur'an. Boleh. Gala Imamul Haramain, fa in qala al-junub bismillah au alhamdulillah fa in ghasada al-qira'a asa wa in ghasada dzikir au lam yaqsid syai'an lam ya'tham wa yajuzu lahumu qira'atu ma nusikha tilawatu. Katanya Imamul Haramain, kalau orang yang janabat mengucapkan bismillah atau alhamdulillah jika ia bertujuan membaca Al-Qur'an, haram, dosa, dianggap bermaksiat ya. Tapi kalau bertujuan zikir atau tidak bertujuan apapun, tidak berdosa. Orang junub mengatakan bismillah mau minum misalnya, bismillah, atau habis minum alhamdulillah. Nah, boleh apa enggak? Ngelihat. Kalau tujuannya Al-Qur'an, haram. Dosa. Tapi kalau tujuannya zikir atau tidak bertujuan apapun, enggak berdosa. Ya, tidak berdosa, tidak haram. Kemudian boleh bagi orang yang junub atau perempuan yang haid membaca Al-Qur'an yang telah dinasakh. Tilawahnya, yang dinasakh tilawahnya bukan hukumnya, karena
ada dalam ayat Al-Quran itu yang dinasakh, yang dirubah atau yang dibuang bacaannya, tapi hukumnya tetap. Ada yang dibuang hukumnya, tapi bacaannya di dalam Al-Quran masih ada. Lah seperti yang dibuang bacaannya, tapi hukum tetap. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Orang yang telah menikah, laki dan perempuan, jika keduanya berzina, farjumuhuma, maka rojemlah keduanya. Ini ayat enggak mungkin kita temukan di Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'an enggak mungkin kita temukan. Dulu ada, tapi dinasakh. Dibuang dari bacaan. Tapi hukum tetap. Hukumnya tetap. Enggak berubah. Tapi ada yang dibuang hukumnya, diganti, dirubah, bacaannya tetap ada. Lah, yang dibuang bacaannya dari Al-Qur'an itu boleh dibaca bagi perempuan yang haid atau orang yang junub. Misalnya ada di antara kita ini belum mandi, lali bae, ya, turun adus. Ya. Kemudian yang membaca ayat ini, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma, misalnya. Apakah berdosa? Enggak. Tidak berdosa, boleh. Nah, ini mengenai membaca, adab membaca Al-Qur'an tanpa bersuci atau dengan bersuci. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita memahami Al-Qur'an, mengamalkannya. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad.